mempunyai naluri dan semangat bertarung seperti seekor haiwan. Mereka adalah makhluk terkuat yang menguasai seluruh ekosistem. Apabila Zoid dan manusia bergabung dengan ikatan yang luar biasa, maka tercetuslah kuasa tersembunyi yang digelar sebagai Wild Blast. Saya takkan serahkan Liger pada awak semudah itu. Bangkit! Kemegahan Raja Zoid! Awak takkan serahkan Liger pada saya? Apa maksud awak? Terlalu awal untuk awak gelar diri awak sebagai pasangan Zoid. Lebih-lebih lagi kepada singa legenda. Apa awak cakap ni? Awak kena kalahkan saya dan juga Tiger dalam pertarungan. Baiklah, kalau saya menang awak takkan merungut, kan? Awak perlukan latihan yang banyak sebelum awak dapat kalahkan saya nanti. Bersedialah. Saya datang ni. Alamak. Wild Blast. Wild Blast. Wild Blast. Wild Blast. Wild Blast. Dia tak apa-apa ke tu? Saya rasa Arashi dan juga Liger dah terlalu letih. Baker? Awak serius ke tak terima Arashi sebagai pasangan kepada Liger? Liger. Wild. Sekarang ni dia di tahap yang paling berbahaya. Liger! Saya laparlah. Kamu dah bangun? Atuk dah buat macam-macam untuk kejutkan kamu. Atuk ingatkan yang Zoid tu dah ambil semua jiwa kamu. Liger! Atuk, apa yang berlaku pada Liger? Janganlah menjerit! Dia ada dekat luar kampung! Oh, ya ke? Baguslah macam tu. Kamu nak simpan dia sampai bila-bila ke? Ya, mestilah. Dia kan pasangan saya. Apa yang tak kena ni, Atuk? Atuk masih fikir Liger tu berbahaya ke? Apa yang tak kena dengan Atuk ni? Terima kasih sebab dah selamatkan Atuk. Macam mana dengan kecederaan daripada death metal tu? Perkara kecil je tu. Tak ada masalah. Yang sana tu. Baik. Kan senang kalau buat sama-sama.
Kamu semua lapar tak? Apa kata kita makan tengah hari dulu? Oh, bagus juga tu. Saya minta maaf sebab dah menyusahkan awak, ya. Tak ada apa-apalah. Jangan risau. Ambillah makanan ni. Jemput makan. Ah, terima kasih banyak, ya. You nampak sedap lah. Saya ingatkan mereka semua akan bercerita dengan Zoid dan juga pasukan Suprin. Abang Arashi, abang dah bangun. Ya. Yeah. Abang memang hebatlah semalam. Terima kasih. Oh. Hai, pasangan saya. Saya belum sahkan tentang tu. Lagi sekali. Liger dah terima saya sebagai pasangan dia walaupun awak tak setuju. Awak faham tak tu? Tepat pada masanya. Apa kata kita sambung semula pertarungan kita? Lupakan ajalah. Ha? Ya, betul tu Arashi. Awak tak mungkin dapat kalahkan Baker dan juga Tiger. Apa awak cakap? Tunggu. Mana Gerakio dan juga Kuruame? Mereka berdua dah pergi. Dah pergi? Pergi mana? Untuk teruskan pengembaraan mereka. Mereka pergi tanpa awak semua? Kami semua ni tak selalunya ada bersama-sama tau. Selalunya kan, kami semua akan mengembara sendiri. Kadang-kadang kami akan mengembara bersama. Kadang-kadang kami ikut haluan sendiri. Kalau awak ikut haluan masing-masing di dunia yang luas ni, awak tak risau ke awak semua takkan berjumpa lagi? Kami pun pelik, tapi kami selalu je berjumpa. Macam mana? Takkan awak tak tahu lagi. Sebab kami semua berhubung sebagai satu pasukan. Sebagai pasukannya? Baiklah, dah tiba masanya untuk kami pergi. Eh? Awak semua nak pergi? Mana boleh, saya belum bertarung dengan rambut kerinting ni lagi. Siapa yang awak panggil rambut kerinting? Baker dan Candy akan tinggal kat sini sebab mereka berdua masih ada urusan lagi. Kalau macam tu baguslah sebab saya akan kalahkan awak kali ni. Pergi dulu. Jaga Liger ya. Jumpa lagi nanti. Ya, yeah, jumpa lagi. Jaga diri awak tau. Baik. Mereka semua dah pergi. Dengar budak. Ikut saya sekarang. Kita pergi berlatih. Berlatih? Kan saya dah cakap, awak belum layak lagi untuk jadi pasangan Liger. Saya tak perlukan latihan lah. Apa awak cakap? Saya akan kalahkan awak sekarang juga. Awak akan terus bergantung pada Wild Blast ke? Ha? Eh? Awak jadi terlalu letih dan tidur untuk waktu yang lama. Bila guna Wild Blast, Liger pun akan rasa perkara yang sama juga. Oh. Kalau awak terburu-buru sekarang dan terus menggunakan Wild Blast, Liger boleh pengsan, awak tahu tak? Saya akan lakukannya. Awak masih belum faham lagi? Latihan tu, saya akan lakukannya. Teruklah kalau macam ni. Belum cukup bagus. Cuba lagi. Apa maksud awak belum cukup bagus? Saya bukannya menunggang kuda. Ia sama aja. Zoid ni bukannya mesin. Ia makhluk yang hidup. Awak kena faham ciri-ciri Liger dan anggap ia sebahagian daripada badan awak. Awak kena bersatu dengan Liger. Tunduk ke bawah lagi dan tukar titik pusat graviti awak. Pergerakan awak kena selari dengan Liger. Janganlah berhenti tiba-tiba macam tu. Apa? Apa yang tak kena? Salah awak. Ha? Awak yang tak sedar Liger akan berhenti. Salah saya ke? Jangan cuba nak kawal Liger. Saya kan pernah cakap, Zoid ni bukannya kenderaan. Kalau setakat nak kawal Zoid, Just Metal pun boleh lakukannya. Pada tahap ini, awak langsung tak ada harapan berdepan dengan empat ketua Death Metal. Empat ketua Death Metal? Ya. Mereka berempatlah yang terkuat selepas Emperor Gallagher. Setiap daripada mereka mampu menghancurkan satu atau dua bandar bersendirian. Dengan kemampuan awak sekarang, awak takkan bertahan lama. Ada pelbagai jenis Zoid di dalam dunia ni. Mereka ada ciri-ciri dan kekuatan berdasarkan bentuk mereka. Zoid liar mempunyai naluri berlawan yang tinggi dan juga boleh membahayakan manusia. Tapi, bila ikatan dah dibina, awak takkan jumpa pasangan yang boleh diharapkan. Dengar sini. Sebagai Zoid daripada spesies singa, Liger adalah raja seluruh haiwan. Dia takkan ikut arahan awak dengan mudah.
raja segala haiwan. Liger adalah Raja Zoid. Wow, Liger! Berhenti! 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 Awak masih takut lagi ke budak? Ini maknanya awak masih belum bersatu dengan Liger. Nama saya Arashi, bukan budak. Nampak tak? Liger tu boleh lompat dengan mudah tanpa awak. Hey, Liger! Kenapa awak tinggalkan saya dekat sini, ya? Tunggu dulu. Awak pun anggap yang saya ni pengecut ke? Dengar sini. Tiger boleh berlari sejauh 200 km sejam. Dan dia juga bagus dalam menggunakan kelajuan untuk menyerang. Saya dah bersedia. Tunjukkan kemampuan awak. Apa yang awak buat ni? Awak kena fokus. Serangan boleh datang dari udara juga. Mereka menyerang lagi. Liger, mengelak ke kanan. Tak, ke kiri. Bukan, tunggu. Jangan bergantung pada mata awak. Cuba ikut pernafasan dan deria Liger. Sakitnya. Candy, cuba serang sekali lagi. Baiklah. Jangan bergantung pada mata awak. Sekarang! Semua tu tak betul kan? Takkanlah awak nak pergi juga? Saya tak rasa awak perlukan saya dan Kapten untuk berlatih lagi lepas ni. Takkanlah pada waktu macam ni? Kapten ni jenis Noctural. Dan dia Zoidlia yang dihidupkan secara semula jadi. Jadi dia lebih bertenaga pada waktu malam. Secara semula jadi? Ya, betul tu. Ada banyak Zoid yang tidur di bawah tanah. Selepas saintis dan death metal menjumpainya, mereka gunakan aliran elektrik yang istimewa untuk menghidupkan Zoid. Tapi ada Zoid yang hidup secara semula jadi melalui tenaga yang kuat. Contohnya, tenaga kilat. Death metal juga menangkap Zoidlia dan gunakan mereka untuk berlawan. Dia ni pun sukar juga pada mulanya sampai saya tak tahu apa nak buat. Tapi sekarang dia jadi gandengan yang hebat kan? Jumpa lagi ya. Ya, jumpa lagi. Terima kasih untuk semuanya. Hey, masih terlalu awal untuk tidur kan? Sekarang dah tiba masanya untuk latihan yang sebenar. Hebat! Baiklah, budak. Saya tahu awak tak setanding dengan saya dan Tiger. Tapi mari uji kemampuan awak. Nama saya Arashi lah, bukan budak. Baiklah, saya pun dah tak sabar. Marilah! Mari pergi, Liger! Kenapa ni, Liger? Ada death metal. Mereka datang lagi. Suruh semua orang balik sekarang. Ya, baiklah. Apa yang awak akan buat, budak? Nama saya Rashi lah, bukan budak. Oh, macam tak percaya. Terima kasihlah sebab awak berdua sudi menjemput saya. Nama saya Zamas, Kapten Platon pertama dari Battalion Death Metal Guild.
Saya datang ni untuk ambil balik Liger tu. Saya serahkan mereka pada awak. Baik. Kami akan menyerang. Bersedia ajalah. Bersedia Liger. Serangan formasi Trinity. Rasakan yang ini pula. Gaya serangan mereka berdasarkan daripada sifat berkumpulan raptor. Bila awak fikir saya menyerang, saya berundur. Bila awak fikir saya berada di sini, saya sebenarnya berada di sana. Inilah seni serangan saya. Ia seperti langkah tarian. Inilah Raptor Death Trinity. Awak patut berbangga dapat saksikannya. Habislah. Saya tak dapat baca pergerakan mereka. Dengar, budak. Jangan bergantung pada mata awak. Ingat siapa pasangan awak. Raja Zoid, White Liger. Betul tu. Liger adalah Raja Zoid. Baiklah. Sekarang dah tiba masanya untuk kalahkan budak tu. Bersedialah. Kawan. Saya. Ya. Kenapa tiba-tiba jawab berhenti menyerang, ha? Hebat. Liger hentikan mereka cuma dengan satu ngauman. Macam itulah ciri-ciri yang ada pada Raja Zoid. Berani betul awak hentikan serangan saya yang sangat berseni ini. Tapi semua itu takkan berlaku lagi. Terimalah bentuk terakhir Raptor Death Trinity. Dance of Sword. Tiga raptor bergabung menjadi satu untuk kekuatan pemusnah yang sangat dahsyat. Awak bersedia ajalah. Mari pergi, Liger. Membaralah, Liger. Marilah bersatu dengan jiwa saya. Naluri dilepaskan. Wild Blast. Hapuskan mereka! Cakaran Raja Singa! Cepat berundur! Awak pun nak pergi ke? Ya. Sekarang saya tengok awak dah mampu untuk kalahkan Death Metal seorang diri. Pertarungan kita terpaksa ditunda lagi. Apa kata? Saya dah buat keputusan. Oh. Saya akan tubuhkan sebuah pasukan. Sebuah pasukan? Ya. Saya akan tubuhkan pasukan yang sama hebat macam pasukan Supreme dah pergi mengembara. Macam tu ya. Jadi baiklah. Untuk menjadi seorang pemburu Zoid, awak perlu rancang pengembaraan awak sendiri. Saya juga akan cari harta karun purba Z. Saya pastikan kalahkan awak semua. Awak tengoklah nanti. Awak boleh memiliki segala-galanya bila awak ada harta karun purba Z. Apa yang awak akan minta nanti? Saya belum terfikir tentang tu lagi lah. Saya dah agak dah. Jumpa lagi, Arashi. Tapi nama saya Budak lah, bukannya Arashi. Ah. Semoga berjumpa lagi dalam pengembaraan awak. Beka. Beka. Kalau kita berjumpa lagi lepas ni, saya pasti akan kalahkan awak. Atuk ingatkan kamu nak pergi mengembara? Apa yang kamu fikirkan tu? Kalau saya pergi mengembara nanti, Atuk akan tinggal di sini seorang diri.
Kamu fikir Atok akan sunyi? Tak mungkinlah. Atok akan rasa lega bila kamu pergi nanti. Apa Atok cakap? Atok dah tak sayang saya ke? Hidup kamu ni milik kamu, Arashi. Sama juga macam Ikazuchi itu. Atok. Arashi, jangan lepaskan peluang kalau kamu rasa dah tiba masanya untuk mulakan pengembaraan kamu. Jumpa lagi ya, Atok. Saya akan kembali. Mari kita pergi, Liger. Mari mulakan pengembaraan. Kita akan jadi yang pertama jumpa harta karun Z. Apa gunanya awak cari peralatan di sini? Ha? Saya minta maaf, Tuan. Zoids yang tak bergerak sama je macam sampah. Tuan Drake, saya dapat laporan daripada Zamas. Why Liger dah tak berada dalam kampung tu. Dia sedang bersedia untuk bakar kampung tu. Lupakan kampung tu dan jangan buang masa lagi. Kejar dan buat apa saja untuk tangkap Liger tu. Awak dengar tak? Bagi tahu apa yang saya cakap. Ya, baiklah, Tuan. Saya pun akan pergi juga. Budak muda ini telah memulakan pengembaraannya dengan perasaan yang penuh bersemangat untuk mencapai impiannya. Tapi ada pertemuan yang tak disangka. Musuh yang menggerunkan, empat ketua Death Metal,